Sudah cukup menderita tuh. Gara-gara bencana ini kan punya rumah semuanya ini kan rusak semua. Jadi kami pindah di tetangga sebelah, apa lem tetangga punya rumah, kami mengungsi di rumah sebelah, jadi rumah kami kosong. Tempat tidur apa semua kan kami antar ke rumah sebelah, jadi rumah kami ini kan kami tidak bisa tinggal lagi. Jadi untuk sementara mah tinggal? Untuk sementara kami mengungsi di tetangga. Rumah tetangga itu atapnya bulat atau tidak? Atapnya tidak bulat, kami lem dulu baru kami tinggal. Saya Wilhelm Melo Lagamaki. Oh ya. Bagaimana Bapak ini sekarang, Bapak dong warga di sini sudah sebagian besar sudah pulang. Iya. Ini di Desa Bunga Muda. Jadi, kami ini disuruh pulang. Tapi tidak ada pesanan dari pihak pemerintah, baik kabupaten, baik kecamatan, baik di desa. Tidak ada pesanan untuk kami berupa macam disuruh pulang saja begitu. Ternyata kami pulang semua rumah pada bocor. Kasihan juga kalau kami masyarakat semua kalau hujan, berarti semuanya pada basah. Ya, pada basah. Lagipun untuk pesanan berikutnya seperti barang berupa makanan begitu ya, pun tidak ada sama sekali. Lepas itu ya begitu-begitu saja dorang apa. Jadi kami pun mau bilang apa, mau minta pada siapa lagi, pemerintah desa pun tidak ada komen sama kami, kecamatan sama kabupaten. Ya kami hanya disuruh pulang saja. Apa diperiksa di rumah tiap lihat rumah barang-barang basah semua di rumah ini. Basah semua, pakaian apa basah semua. Cukup menderita bahasanya itu, tidurnya tidak tuh nyaman tuh, nyaman. Pas hujan tuh bocornya kuat sekali, karena bocor banyak, bocor semua tuh lubang-lubang besar jadi bocor. Kalau hujan masa itu Bapak tuh cari tempat agak-agak kering tuh terus tidur. Tahu hati kita.